الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. نوعية تعلم وتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. حقيقة سلاطين الحضرة الربانية ini sekarang menjelaskan hakikatnya kepemimpinan. Kepemimpinan hakikatnya humus salatin wassadat wal umar yang dikatakan ahlul iftiqar ilallah, yang mereka dapat merasakan kelezatan hidup, hakikatnya dapat merasakan hakikatnya kelezatan hidup, mereka adalah as-salatin, mereka adalah as-sadat, mereka adalah al-umara, hakikatnya mereka. Walaysa li jami'i salatin alladziina lam yablughu haluhum hadha haqiqatu sultanah. Bukan semua pemimpin yang belum sampai keadaannya mereka kepada keadaan pemimpin-pemimpin ini berada di dalam hakikat kepemimpinan. Kenapa waktu dikatakan pemimpin yang ada di dunia ini rajakah atau presidennya, mereka tidak dikatakan hakikatnya memegang hakikatnya kepemimpinan? Kenapa? Karena mereka masih mengatur urusan yang zahir daripada urusannya manusia, binatang dan kota. Apa yang diurus? Mengenai kehidupannya manusia. Beras mahal, beras murah, naik, turunnya, listrik, dan binatang misalnya, ini binatang harus dijaga, ini binatang boleh dibunuh, ini binatang tidak boleh dibunuh, ini binatang yang dilindungi dan lain-lain, sebagainya yang ada di darat maupun di laut. Kemudian kota, bagaimana mempercantik kota, bagaimana memajukan kota, bagaimana memajukan desa dan lain-lain sebagainya. Tapi mereka sendiri sedang diporak-porandakan hubungan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala bagi muslim khususnya. Hubungan mereka dengan Allah terputus. Mereka berusaha mempercantik, memperindah, mengayomi, menjaga makhluknya Allah dari manusia, binatang, juga sesuatu yang ada di atas bumi Allah, tapi mereka terputus dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka terputus pula dari segala kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Tapi pemimpin yang hakikatnya yang benar, mereka bisa memutus segala yang memutus mereka dari Allah, bisa meninggalkan segala sesuatu yang dapat merenggangkan dia, merenggangkan hubungan dia dengan Allah, bisa. Kalau pemimpin yang ada di dunia kan belum bisa,
memutus sesuatu yang merenggangkan hubungan mereka dengan Allah, memutus hubungan mereka dengan Rasulullah, tidak bisa mereka berat. Karena di antaranya dunia yang harus mereka jauhi, di antaranya dunia yang harus mereka tidak cintai, dan itu berat. Tapi pemimpin yang hakikat dan yang sebenarnya, mereka bisa berani memutus, meninggalkan segala sesuatu yang merenggangkan hubungan mereka dengan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan iblis, pasukannya, ya, syahwat, nafsu dan lain sebagainya tidak dapat mempengaruhi mereka. Tertarik untuk mengikuti, untuk mengambil, untuk berjalan, ya enggak. Sama sekali tidak terdengar ini lah. Mereka hakikatnya kepemimpinan. Lah dengan kepemimpinan seperti ini, kemuliaannya itu abadi, tidak akan terputus dengan kematian. Bahkan justru dengan kematian akan semakin nampak kemuliaan dan keistimewaan, hakikat keistimewaannya mereka. Nah, kalau di dunia, kepemimpinannya di dunia ini mati wis mari, nggak ada lagi, nggak bisa ngatur dia, ya. Nggak bisa, dan hasilnya pun mari dalno, mari tinggal cerita. Tapi kalau mereka yang kehidupannya itu berani memisahkan diri, meninggalkan segala sesuatu yang memutus hubungannya dia dengan Allah SWT, justru kepemimpinan mereka abadi, bahkan setelah mereka meninggal akan semakin nampak keistimewaan dan kemuliaannya. Ya, seperti para awliya. Para awliya mungkin semasa hidupnya tidak serami sekarang. Yang datang kepada mereka hanya orang-orang yang mengerti, hanya orang-orang yang tahu. Tidak banyak, nggak ramai, rumahnya sampai di full, orang nggak pernah berhenti untuk datang ke rumahnya. Hanya orang-orang yang tahu. Beda dengan rumahnya dukun dan semisalnya, antri-antri. Tapi ke rumahnya mereka enggak. Kenapa? Hanya yang tahu. Hanya yang tahu. Tapi setelah mereka meninggal, waduh, kuburannya hampir gak pernah sepi. Ada aja setiap hari orang ziarah, orang datang ziarah, mendoakannya, ngirim doa, ngirim dan semisalnya. Dan lu putus kuburannya, rumahnya pun juga tidak tanya. Ini lu berani. Kenapa? Keistimewaan mereka, kemuliaan mereka. Dulu, kurang, hanya yang tahu. Ya Allah tak ngerti. Mungkin yang tahu datang ke Hidup Bata. Yang tahu sering ikut rohannya Hidup Bata. Yang gak tahu ya tidak, walaupun rumahnya tinggal sih. Bahkan sampai beliau uzlah pun, khalwah pun, mungkin hanya segelintir orang yang tadinya gak dekat menjadi dekat, yang tadinya gak tahu, tahu sedikit pun. Sampai dikeluarkannya ayubahkan dari khalwahnya, yang datang ayubahkan mungkin juga gak banyak. Tapi setelah beliau meninggal, baik. Orang semakin mengerti keistimewaan dan terutamanya seperti Zain Ali dan Al-Abidin. Ketika hidupnya orang gak banyak tahu tentang beliau. Siapa beliau paling tahu kalau ini dengan Rasulullah juga. Tapi selebihnya mereka gak tahu. Tapi setelah meninggal baru mereka tahu. Ternyata setiap hari yang mengantarkan makanan di rumah mereka, setiap paginya beliau tanpa minta bantuan oleh
seseorang pun, beliau sendiri yang mengantarkan dari rumah ke rumah. Bukan satu rumah, bukan dua rumah, puluhan rumah, atau bahkan mungkin seratusan rumah. Didatangi oleh beliau, diantarkan sendiri setiap hari. Orang nggak banyak tahu, tapi setelah itu nggak tahu. Sama itulah mereka, pemimpin yang sebenarnya adalah mereka hidup di dunia mulia, dengan kematiannya pun semakin terlihat kemuliaan dan keistimewaannya. Kenapa mereka berbuat seperti itu? Karena mereka bisa menaruh syahwat, menaruh hawa nafsu, segala macam yang menjauhkan mereka dari Allah, dari ibadah ketaatan, dan menjauhkan mereka dari Rasulullah dan kesunahannya, diletakkan di bawah kaki. Mereka bisa mengendalikan, sehingga mereka tidak bisa mempengaruhi. Nah, ini baru sebenarnya kepemimpinan. Tapi pemimpinnya ada dua. Nah, ini pemimpin yang hakikatnya, yang sebenarnya benar ya, pemimpin. Lah, pemimpin yang satunya bagaimana? Pemimpin yang satunya itu tidak memiliki kebaikan-kebaikan ini. Kenapa itu, Pak? Mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengalahkan hawa nafsunya. Tidak punya kekuatan. Yang ada mereka kalah dengan hawa nafsu. Tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki senjata untuk menjauhkan segala macam yang memutus hubungan mereka dengan Allah. Tidak kuat, tidak punya senjatanya. Sehingga apa? Segala macam yang membuat mereka terputus dengan Allah ada dalam mereka. Hawa nafsu mengalahkan mereka, menguasai mereka. Sekalipun mereka itu mengatur seluruh manusia yang di barat maupun di timur, yang di barat bukan hanya di kotanya dia, bukan hanya di negaranya dia, seluruh dunia dipimpin oleh dia misalnya. Walaupun seluruh dunia dipimpin oleh dia, mereka adalah orang yang hina. Dengan kematiannya akan nampak lebih kehinaan, ya, penyesalan, kerugian, dan yang lain sebagainya. Beda. Perbedaan yang jelas. Kalau orang bisa mengalahkan hawa nafsunya, bisa mengendalikan syahwatnya, meninggalkan segala macam yang memutus hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan Rasulullah, mereka pemimpin. Dengan kehidupannya, kemuliaan nampak setelah matinya akan lebih nampak lagi, akan lebih jelas lagi. Tapi pemimpin yang kedua, pemimpin duniawi. Pemimpin duniawi yang bisa mengatur, yang bisa mengurus, tapi mereka dikalahkan, dikendalikan oleh nafsu dan syahwat, sehingga tidak dapat mengalahkan, tidak dapat meninggalkan segala macam yang memutus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ini hina di kehidupan dunianya, akan lebih hina setelah meninggalnya. Bukan hanya hina lagi, dicampur dengan penyesalan dan yang lain sebagainya. Fa'ina sultanatu idhan wa mani saratinu idhan. Kalau sudah seperti itu, mana kepemimpinan? Nah, kalau begitu, mana kepemimpinan yang benar? Dan siapa pemimpin yang benar? Nah, kalau sudah jelas seperti ini perbedaannya, lah, mana pemimpin yang benar? Siapa pemimpin yang benar? Di mana pemimpin yang benar? Dikatakan di sini. As-salatil haqiqah laisa li syaitan alim sultan. Pemimpin yang benar itu adalah
pemimpin yang tidak dikendalikan oleh setan. Kalau pemimpin masih dikendalikan oleh setan, itu bukan pemimpin. Tapi kalau dia memimpin tidak dikendalikan oleh setan, itu sebenarnya memimpin. Wis, berarti apa? Dia dikendalikan oleh Allah, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjalankan apa yang dilarang oleh Allah. Tidak ada selain Allah yang memimpinnya. Ini sebenarnya pemimpin. Tapi kalau dia ini menjadi makhluknya Allah yang diatur oleh Allah, tapi ada selain Allah yang mengaturnya, yaitu setan, berarti dia bukan memimpin. Bukan memimpin. Kenapa? Dia masih dipimpin. Siapa yang memimpin? Setan. Fasalatin hakikah musadat. Wa man yamluk sya'wahum wa yuhassil manzilatahum in sajda fi alamin nas wa qad sajda ulaika fi malil a'la wa la darab al malik al azim jalla jalaluh. Pemimpin hak yang benar, yang hakikatnya pemimpin, mereka siapa? Yang tidak dikendalikan oleh setan, tidak diatur oleh setan. Adapun yang tidak sampai di dalam kedudukan mereka, tidak mendapatkan kedudukan seperti mereka, sekalipun memimpin di alam manusia, tapi justru mereka sudah memimpin di alam Allah. Jadi pemimpin yang dikendalikan oleh setan itu mungkin masih memimpin alam zahir, tapi mereka sudah memimpin di alamil ma'al, di alamil firmanail akhlah, di alam sani, di alam yang lain. Jadi ini memimpin ibaratnya di sekolah mereka ini sudah memimpin di luar negeri. Jadi kedudukannya jauh lebih besar. Sadu fahu sadar, mereka adalah pemimpin. Wa inta amara haula ya la zahir riqab fa inna ahla Allah qad ta'amaru ala nufusihim wa ala syayatin al-ati al-taghiya fa laysa li syaitan alaihim sultan. Wa inta amara haula, jika mereka memimpin atas kehidupan zahir manusia, maka sesungguhnya ahla Allah, orang yang dapat mengendalikan hawa nafsunya dan syahwatnya, gota amaru ala nufusi, mereka telah memimpin nafsu-nafsu mereka. Mereka telah memimpin setan-setan yang merusak dan mengajak kepada kejelekan. Soalnya sali syaitan ala syurban, setan tidak memiliki kendali sama sekali atas mereka. Jadi setan tidak bisa ngatur sama sekali, tidak bisa mengendalikan mereka, tapi justru dikendalikan oleh mereka. Namanya hak dan ayat penampilan. Kalau sudah seperti ini, siapa yang lebih pantas untuk menjadi pemimpin? Jawabannya ada dua itu. Maka makhluk tahta wat'ati syahwati wa hawa wa nafsi wa tasjirat ilqal ilahu talijian sallahu wa ta'iyahu wa ra'iyahu wa istimali wa ta'iyahu wa la yakumu halu wa la yakumu halu ila bihala. Masa yang menjadi pemimpin adalah orang yang dikendalikan, dibawa kendali syahwatnya, hawa nafsunya, atau kehidupan makhluk lainnya. Ini mengharapkan suara dari hati, ingin dari ini, ingin kekuatan dari ini, mutarajia, mengharap suatu harga suaranya ini, tak itu harga, mengharap kekuatan dari sini, mengharap saran dari sini, atau mengharap istimewa itu mengambil hati sini. Walayakumu halu illa bihada, dia tidak bisa berdiri, keadaannya tidak bisa mampu menjalankannya kecuali dengan hada-hada tadi itu.
kelompok ini, kelompok itu, dan lain-lain sebagainya. Itu yang pantas menjadi pemimpin, yang masih dikendalikan oleh hawa nafsunya, yang dia tidak bisa berjalan, tidak bisa bekerja kecuali mengharapkan usulannya ini, usulannya itu, kuasa dari ini, kuasa dari itu. Dan sekarang lihat, mau menjalankan ini, nyari di partai. Itu berarti apa? Ketika dia seorang gak mampu, gak bisa. Jadi kepemimpinannya masih tergantung dengan yang lain. Ini yang pantas menjadi pemimpin. Nah, mestinya yang menjadi pemimpin itu yang sudah tidak membutuhkan makhluk lagi, tapi membutuhkan dari Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahadha yuftarat an yusama miskinan. Kalau seperti ini, semestinya dia dikatakan miskin. Kalau seperti ini, mestinya mereka itu dinamakan miskin, bukan sultan, bukan pemimpin, tapi miskin. Tapi mereka tertipu dengan gambar. Makanya orang-orang yang memiliki keistimewaan, keutamaan yang besar di sisi Allah, mereka mengatakan la ya'lamul muluk ma nahnu fihi billah la jalaluna 'alaihi bisyuyuf. Kalau para raja, para pejabat, pemimpin itu mengetahui apa yang kami dapatkan di waktu malam, misalnya mereka semuanya akan mencambuk kita ya, dengan pedangnya, akan mensayat kita dengan pedangnya, akan mengambil kita. Kenapa? Bagikan raja mereka. Nggak punya apa-apa. Tidak tergantung dengan kelompok A, tidak mengharapkan usulan dari kelompok B, tidak menginginkan menarik simpati dari ini, dari itu. Nggak menginginkan. Tapi mereka berdiri dengan tegak tanpa mengharapkan apapun dari makhluknya Allah. Tidak menginginkan, hatinya mereka condong kepada mereka sama sekali. Tapi mereka raja. Bisa gitu. Gambarannya apa? Gambarannya mereka ini bisa segalanya tanpa bantuan yang lainnya. Kalau bahasa sekarang itu independen, tunggal, tanpa dibantu oleh kelompok apapun. Kalau politik itu tanpa dibantu partai, maju dengan sendirinya. Tidak ada partai yang menyusul, tidak ada partai yang mendukung. Bisa jadi hebat itu, hebat. Lalu mereka seperti itu. Mereka itu tanpa pendukung daripada makhluknya Allah, tapi mereka berdiri. Nah, kalau sudah seperti itu, ya raja-raja atau pejabat-pejabat ya marah, sampai nggak marah. Kita aja katanya mereka jadi pemimpin butuh dukungan dari sana sini, butuh simpati dari banyak orang. Ini tidak pakai itu semuanya bisa menjadi pemimpin. Cekenai, ya. Makanya mereka dicambuk atau dibunuh. Nah, kalau sudah seperti itu mereka ini ya, artinya gini. Secara globalnya gini, kalau orang itu masih dikendalikan oleh hawa nafsu, ya dikendalikan oleh syahwat, dikendalikan oleh setan, ya, maka sekalipun dia adalah pemimpin di kehidupan manusia, sebetulnya mereka bukan pemimpin. Bukan pemimpin. Tapi orang yang bisa mengendalikan nafsu dan syahwat ini. Setan tidak mampu mengendalikannya, inilah pemimpin sekalipun kehidupannya tidak menjabat apapun. Ini pemimpin. Nah, kalau kita tidak bisa mengendalikan diri sendiri, mau bisa mengendalikan diri orang ya apa coba? Ngatur diri sendiri nggak mampu, menjadwal untuk diri sendiri sholat, baca Al-Quran, qiyamul lail, nggak bisa, apalagi ngatur yang lain. Ngatur dirinya jadwal jam segini saya ini, nggak bisa, kalah dengan nafsunya, kalah dengan syahwatnya, kalah dengan
Setannya. Berarti mereka apa? Diatur seperti anak buah yang ada di pabrik. Gak bisa kamu kerja masuk, harus kerja. Saya izin gak bisa, gak bisa. Tolak izinnya, harus masuk. Mau gak mau. Walaupun di rumahnya dia menjadi apa? Kepala keluarga yang berhak mengizini dan tidak mengizini. Tapi ketika dia masuk ke pabrik, dia dikendalikan oleh pabrik, sama dengan orang yang dikendalikan hawa nafsunya seperti itu. Walaupun seperti dia seorang pemimpin, tapi dia dipimpin oleh siapa? Setan. Tapi kalau orang yang tidak dipimpin oleh setan, tidak dipimpin oleh setan, tidak dikendalikan oleh setan, sekalipun di rumahnya dia tidak menjabat apapun, dia seorang anak misalnya, segala sesuatunya masih butuh dari orang tua, tapi karena dia tidak dipimpin oleh setan, maka dia adalah pemimpin sebenarnya. Kenapa? Dia bisa memperbaiki yang ada di rumahnya, dia bisa menghindarkan kejelekan yang ada di rumahnya. Padahal bukan pemimpin, tidak menjabat apapun, dia seorang anak, tapi dia bisa memperbaiki. Inilah pemimpin yang sebenarnya. Walaupun tidak memiliki jabatan di manusia, tapi karena dia bisa mengendalikan hawa nafsu, bisa mengalahkan setan, maka dia adalah sebenarnya pemimpin. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat mengalahkan hawa nafsu, mengalahkan syahwat, dan mengalahkan ajakan setan untuk melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Kami bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.